Nak belajar buat bisnes kereta sewa tapi tak ada orang nak ajar. Okey, baru-baru ni saya ada seorang hamba Allah lah, dia mesej saya. Dia nak join team saya tapi dia tak ada duit nak bayar yuran lah. Saya cas murah je, RM300 setahun untuk kita ajar, sediakan sistem kan. So saya tanya dia lah, okey, dia buat apa sekarang ni? Dia kata sekarang ni dia berniaga. Dia ada kedai, kedai jual barang-barang kucing. So dia dah buat kedai tu dah 2 tahun. Masa dia start buat kedai tu, dia keluarkan modal RM30,000. Tapi dia kata sekarang ni dia punya jualan kedai tu tidak menguntungkan. Sampai dia nak bayar sewa kedai pun dia tak ada duit. Dan bulan ni kemungkinan dia terpaksa tutup lah kedai tu. Sebab apa, dia dah tak mampu dah nak bayar. So saya tanya dia, macam mana berniaga tak untung kan? So dia kata macam sekarang ni barang-barang kucing dah naik harga. Lepas tu dia nak naikkan harga, pelanggan komplain. So dia terpaksa jual dengan margin yang rendah. Sampai macam untung tu tak cukup nak cover bayar gaji pekerja, sewa kedai apa semua kan. Alright. So dia kata dia ada saudara, saudara dia ni ada buat bisnes kereta sewa. So hari-harilah dia duduk tengok dekat Facebook kan, saudara dia post kereta sewa hari ni boleh buat sale macam ni kan. So dia pun adalah contact saudara dia, minta lah tolong saudara dia kongsi macam mana nak mula kan. Tapi dia kata saudara dia ni macam mengelak lah, tak nak ajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa. Dia ni dah struggle buat bisnes jual barang kucing, dah struggle. And then dia nak cuba-cubalah belajar buat bisnes kereta sewa. Tapi saudara dia sendiri tak nak ajar dia. Alright. So saya cakap dekat dia lah, biasalah orang yang dah buat bisnes kereta sewa, kalau you tanya dia, minta ajar, biasanya dia orang susah nak ajar. Sebab satu, kalau dia ajar you, dia risaulah, takut nanti you jadi pesaing dia, you kacau peyuk nasib dia. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ajar you, kadang-kadang dia tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada company dia. Dia merisikokan company dia. Yang ketiga, kadang-kadang orang yang buat bisnes kereta sewa ni, dia pandai buat kereta sewa. Tapi bila nak mengajar, dia tak pandai. So dekat situlah GoGreenmatic, kita bantu mereka yang ada masalah kan, bisnes tak jadi, nak tambah income kan. So kita mengajar you all buat bisnes kereta sewa dengan betul. So GoGreenmatic ni kita dah ada pengalaman daripada tahun 2006 sampai sekarang. So kita dah ada sistem, kita dah ada template-template dokumen sewa apa semua kan. Dan macam banyak dah orang-orang yang bermula daripada kosong. Sekarang ni dah ada yang pendapatan dia sebulan boleh dapat RM5,000. Ada yang dah untung lebih daripada RM10,000 sebulan. Kalau you nak belajar kan, nak mulakan bisnes kereta sewa tak tahu macam mana, you boleh join team GoGreenmatic lah. Kita hanya charge yuran RM300 je setahun. Sistem kita bagi, group WhatsApp kita bagi, template dokumen sewa kita bagi, bahan marketing kita bagi, sistem untuk checking pelanggan kita bagi apa semua kan. Semua kita bagi. Dengan RM300 you dah boleh mula bisnes kereta sewa. Dan ada team kita yang dah buat RM5,000, ada yang dah buat RM10,000 sebulan. Okay. So kalau you nak join team GoGreenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team GoGreenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh ke boleh?